Okey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera, semua kembali ke channel saya. Saya doakan korang semua pada rahmat Allah SWT dan sihat-sihat selalu, okey? Alright. Okey guys, untuk video minggu ni, pakcik masih lagi nak buat unboxing kan? Ha, banyak sangat benda nak unboxing ni. Minggu lepas korang dah tengok pakcik buat unboxing enjin yang mahal 15 HP kan? Short shaft kan, kaki pendek. And then minggu ni ada sampai lagi dua barang lagi. Dua barang ni pun berkaitan juga dengan enjin yang lepas kan. Korang nak tahu barang apa, dekat seller mana yang pakcik beli benda-benda ni semua kan. Nanti pakcik akan sertakan nombor telefon dekat description dekat bawah kan. Apa-apa hal korang boleh contact seller ni lah. Okay, right, jom tengok barang apa. Mantap. Okay guys, seperti mana yang korang tengok kat sini, ada sampai dua barang eh. Kan, ada dua barang. Nak buka yang mana dulu? Kita buka yang kecil dulu lah. Yang besar ni kita simpan kejap lagi. Yes. Okey, kita buka yang kecil dulu. Tengok barang apa kecil ni. Oh, dahsyat seller ni. Dia punya packing. Oh, tengok tu, apa tu? Guys, ni kotak ada satu sini je. Okey, ini electric pump eh. Electric pump untuk pakcik punya persediaan untuk pakcik punya konten akan datang. Electric pump. Kita tengok, oh, dia bag macam ni guys, tengok bag macam ni. Jom kita tengok dalam ni macam mana. Oh, dia ada bag gini ya, boleh bawa guys. Bag dia, kita tengok dalam. Tu wah, dapat. Okay, kita letak sini dulu barang-barang dia guys. Bawa kita, kita tengok semua kan. Okay. Okay. Ini mungkin tidak untuk terbuat ya. Berarti kita letak sini ya. Okay, letak. Okay. Terusnya. Oh, tu dia guys. Nampak? Aha. Ini macam. Okey. Ini dia. Ini Speedy air pump. Okey. Guys, user manual. Okey, tengok ni. Spark identification, deflate inflatable indicator lamp, pressure regulator, power switch, battery clip, red and black. Okay, ni dia punya manual guys eh. Okay, ni pump dia, saya keluarkan daripada bag ni. Okay, wire dia sambung eh, dia tak ada nak tarik dia terus eh? Okay, ni rupa pump dia guys. Ni electric pump. Pakcik nak pump apa kan. Tunggu video pakcik yang akan datang. Kita tengok pakcik pump apa. Oh, cantik kemas lah ni pump ni. Barang kedua. Tandereng. Okay, barang ni besar guys. Okay, barang ni besar. Saya pun ada member saya recommend. Yang member saya yang recommend beli barang-barang ni ya. Manharo nama dia. Hei, famous eh. Oh. Haha. Ini tayar guys. Oh, tengok tu. Oh, pakai tayar macam gini ya. Eh.
Okay. Jori sebenarnya pakcik order yang jenis lain sikit dia. Kan? Sekali and then last minute seller ni dia tukar tayar. Dia kata dekat pakcik tayar ni lebih baik daripada tayar yang pakcik order tu. Dia kata kan. Ha, kan ni setup pertama pakcik lah. Barang pun tak sampai penuh lagi. Okay guys. Letak dulu sini. Alright. Ini tayar ni. Dulu. Macam ni tayar. Ini clip. Dia akan tolak macam ni. Maknanya ni pakcik akan kena drill dekat ke papi pakcik punya bot tu. And then kita hang aja macam tu. Hang, tarik lock maksudnya. Itu masa pakcik nak keluarkan balik, pakcik kena tarik ke bawah. Tarik ke bawah, dah sangkut dah guys. Okay, cara-cara nak pasang, masuk, letak, cara buka, tekan, buka je situ. Senang aje. Okay, tak apa. Macam mana cara installation ni nanti? Pakcik akan buat satu lagi video lah. Oh, pakai angin guys tayar ni. Tengok. Kan, boleh pump kat sini lah. Pump macam kurang sikit. Okay, tak apa. Okay, ni tayar dia guys. Tayar buat pakcik tu supaya senang pakcik set up di kereta and then tarik ke bawah. Okey, nampak kuat lah ni. Kan. Dia ni ada beberapa skru kat sini. 6 lah sepatutnya. Betul 6. Okey, ni nanti pakcik akan attach kat board pakcik supaya pakcik senang kerja bawa turun bawa naik lah. Ha kan. Ha, okey guys. Right, mantap. Okey guys, itu saja untuk minggu ni. Pakcik harap korang ada dapat sedikit information daripada video pakcik untuk minggu ni. Okey, sebarang pertanyaan korang boleh drop komen kat bawah. Kalau korang nak tahu nombor seller ni yang macam mana dekat tertera kat skrin sekarang ni, nama dia Farid. Okey. Kalau korang tak sempat nak tengok video ni, korang juga boleh ambil nombor telefon dia dekat description bawah, pakcik dah letak Farid. Okey. Alright, seller ni ramah, senang kita communicate dengan dia. Kan? Korang nak beli apa saja berkenaan dengan barang-barang macam ni, aksesori, korang boleh PM dia. Dia apa pun ada guys. Alright.